Halo Stello Lovers, kembali lagi bersama Clara Stello di Stello Update. Seperti biasa, kali ini Clara Stello akan membawakan 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website Stello ID. Penasaran ada siapa aja wanita yang penampilannya menjadi sorotan kali ini? Tonton terus yuk Stello Update kali ini. Berita pertama datang dari Acha Septriasa dengan judul artikel Intip Perubahan Drastis Acha Septriasa Sejak Ikut Suami Keluar Negeri, Makin Seksi Modis Banget. Nah, sejak ikut sang suami tinggal di luar negeri, ternyata Acha Septriasa mengalami perubahan dalam hal gaya berbusana. Hal ini terlihat pada unggahan foto terbarunya nih, Stellovers. Dalam foto tersebut, terlihat Acha Septriasa tampil dengan gaya busana yang seksi dan modis banget. Nah, Acha Septriasa tampil feminim dalam balutan rok mini bermotif stripe. Kesan yang seksi pun langsung terlihat dari paduan crop top motif senada yang memperlihatkan perutnya yang ramping. Penampilan Acha juga terlihat edgy karena sepatu boots yang melengkapi outfitnya kali ini. Wah, makin cantik dan stylish banget ya, Stellovers. Berita kedua datang dari Ibu Negara Iriana Jokowi dengan judul artikel Pernah Digunakan Sebelumnya. Tampilan Iriana Jokowi kenakan ulang busana yang sama saat upacara HUT ke-75 RI jadi sorotan. Nah, ada yang menarik nih dari tampilan Iriana Jokowi pada upacara HUT ke-75 RI lalu. Gaya busana Iriana Jokowi dari tahun ke tahun memang selalu mencuri perhatian ya, Stellovers. Meski HUT ke-75 RI kali ini tak semeriah tahun sebelumnya, Ibu Negara tetap tampil totalitas. Ibu tiga anak ini tampak anggun dan memukau dalam balutan baju kurung yang dipadu dengan songket bernuansa warna gold dan krem. Baju kurung tersebut memiliki detail bordir yang sangat cantik sehingga membuat tampilannya semakin anggun. Kemudian, ia memadukannya dengan kain songket yang digunakan sebagai bawahan model rok. Selendang yang disampirkan pada salah satu pundaknya menjadi pelengkap yang sempurna pada tampilan Iriana Jokowi saat itu. Nah, untuk sentuhan terakhir nih, Stellovers, pemilihan sepatu mules hitam dengan detail mutiara pada heelsnya tampak begitu mencuri perhatian juga ya. Tampak berbeda dari biasanya nih, kali ini Iriana Jokowi tampak mengenakan paduan hijab segi empat loh. Nah, tak lupa, Iriana Jokowi juga menggunakan masker sebagai protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona. Uniknya nih, ternyata busana Iriana Jokowi tersebut sudah pernah dikenakan sebelumnya. Menurut pantauan Stello.id, Iriana Jokowi pernah menggunakan baju kurung tersebut dalam sebuah acara kenegaraan. Nah, tepatnya saat Presiden Jokowi dan Iriana menyambut kedatangan Raja dan Ratu Belanda pada bulan Maret lalu. Meski mengulang busana yang sama, tampilan Iriana Jokowi ini tetap anggun ya, Stellovers. Gimana nih kalau menurut kalian? Berita ketiga datang dari Jessica Iskandar dengan judul artikel Umbar Tubuh Seksi Pakai Bikini Motif Macan. Tampilan Jessica Iskandar justru mencuri perhatian. Nah, Stellovers pastinya tak asing lagi kan dengan sosok Jessica Iskandar. Penampilan Jessica Iskandar yang tak jarang tampil mempesona tak pernah luput dari bahan perbincangan. Nah, seperti halnya penampilan Jessica kali ini nih. Bersama El Barak yang merupakan putra sematawayangnya, Jessica Iskandar terlihat tampil seksi saat berenang di pantai. Ia mengenakan bikini model one piece bermotif macan dengan nuansa warna kecoklatan. Gak hanya itu aja loh, Stellovers. Ia juga tampak cantik dengan gaya make up natural minimalis. Tapi meski begitu, riasannya tetap on fleek ya. Nah, selanjutnya nih, artis yang akrab disapa Jedar ini tampak mengenakan aksesoris berupa anting yang menghiasi telinganya. Rambutnya yang digerai membuat gayanya semakin anggun dan mempesona. Gimana nih menurut kamu, Stellovers? Nah, Stellovers, itu dia 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website Stello.id. Masih ada banyak berita tentang fashion artis lainnya di website Stello.id loh, jadi jangan sampai kamu ketinggalan ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channelnya Stello Indonesia. Sampai jumpa di Stello Update berikutnya. Bye!